pembacaan Al-Quran, tilawah tu membaca sepanjang malam. Ana al-laili, al-laili, lailatul qadar. Ha, malam kan, qiyamul lail, malam, sepanjang malam. Wa atrafan nahar, di penghujung hari. Dia panggil nahar ni matahari kan, penghujung hari kan matahari nak terbenam tu kan, hingga penghujung hari. Dan jadikanlah ia, waj'al hulana, bagi kami, na ni kami. Ha, sebab tu kalau kita baca doa seorang, kita baca Allahumma hadini fiman hadait. Tapi kalau kita jadi imam untuk ada makmum, Allahumma dina, tak kena baca pasal na kami. Itu nanti pelan-pelan ya. Hujjah, sebagai hujjah, ya rabbal alamin. Apa makna rabbal alamin? Wahai Tuhan sekalian ala apa, Tuhan sekalian alam lah, dia yang menguasai segala alam. Okey, try baca ikut je, saya baca tak apa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okey, cuma ni dia betul, dia tertinggal ujal apa, waj'alhu lana, ada la kat sini, tertinggal huruf lam. Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Baik, terima kasih.